Membangun hubungan romantis dengan sahabat pria bisa menjadi langkah yang rumit, tetapi dengan strategi yang tepat, kita dapat memunculkan perasaan cinta yang lebih dari sekadar persahabatan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara-cara cerdas untuk membuat sahabat pria jatuh cinta pada kita tanpa mengorbankan hubungan persahabatan yang telah ada. 1. Perhatikan sinyal kecemburuan. Salah satu cara halus untuk memunculkan perasaan cinta adalah dengan menunjukkan bahwa kita diminati oleh orang lain. Menyebutkan pengalaman positif atau kebersamaan dengan orang lain dapat membuat sahabat pria merasa cemburu dan menyadari perasaannya. Percakapan tentang interaksi dengan orang lain berbicaralah tentang momen-momen positif dengan orang lain tanpa berlebihan. Perhatikan reaksi dan sikapnya. Amati perubahan dalam sikap atau komentarnya terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. 2. Tunjukkan kepedulian dan perhatian ekstra. Memberikan perhatian ekstra dan menunjukkan kepedulian dapat membuat sahabat pria merasa istimewa dan dihargai. Sikap perhatian ini dapat menjadi pendorong perasaan lebih dari sekadar persahabatan. Sikap perhatian di waktu-waktu khusus. Tunjukkan sikap perhatian saat dia membutuhkan dukungan atau berada dalam situasi sulit. Ingat hal-hal kecil yang penting, perhatikan dan ingat hal-hal kecil yang memiliki makna baginya. 3. Ciptakan kesempatan untuk kedekatan fisik. Kedekatan fisik dapat menjadi kunci dalam membangun koneksi yang lebih dalam. Melibatkan diri dalam aktivitas yang memungkinkan sentuhan atau kedekatan fisik dapat memperkuat ikatan emosional. Sentuhan yang tidak terlalu menonjol, sentuh dengan lembut, misalnya menyentuh lengan atau punggung untuk menciptakan kedekatan tanpa terlihat terlalu agresif. Ikut kegiatan yang menciptakan kedekatan fisik. Bergabung dalam kegiatan seperti menonton film, berjalan-jalan, atau berdansa dapat menciptakan situasi yang memungkinkan kedekatan fisik. 4. Bangun koneksi emosional yang dalam. Kedalaman koneksi emosional menjadi fondasi yang penting dalam hubungan romantis. Membuka diri secara emosional dan memahami perasaan satu sama lain dapat membuka pintu menuju perasaan cinta. Berbagi pengalaman pribadi yang mendalam, buka diri tentang pengalaman-pengalaman yang penuh makna dan penting. Menunjukkan empati dan pemahaman, tunjukkan bahwa kita memahami dan peduli terhadap perasaannya. 5. Gunakan humor dan keakraban. Humor dapat menjadi alat yang efektif untuk meredakan ketegangan dan menciptakan atmosfer yang lebih santai. Menggunakan humor dengan bijaksana dapat membuat hubungan menjadi lebih dekat. Bercanda dengan bijaksana, gunakan humor tanpa menghina atau merendahkan, dan pilih momen yang tepat. Buat kenangan bersama yang lucu, ciptakan kenangan bersama melalui momen-momen yang menggelitik selera humor kalian. 6. Beri waktu dan kesempatan untuk merenung. Memberi sahabat pria waktu untuk merenung dan menyadari perasaannya dapat menjadi langkah penting. Terkadang, proses ini memerlukan waktu dan memberi ruang akan membantu munculnya perasaan cinta. Hindari tekanan berlebihan, hindari memberikan tekanan untuk mendefinisikan hubungan secara cepat. Beri ruang untuk refleksi, biarkan dia memiliki waktu untuk merenung dan menyusun perasaannya sendiri. Membuat sahabat pria jatuh cinta pada kita memerlukan kehati-hatian dan pengertian. Penting untuk selalu menghargai perasaan dan batas-batasnya.